Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggil malih kali kula liklani ngalas dewean pemirsa. Tuh, ini sar jagung. Lah apa iki? Golek entong. Yuk, golek entong karo liknani kloning sor jagung nang wit jati iki, jatine dipangan iki. Jatine iki berada nang kok gurek. Gurek beran. Coba carane golek lho. Ngene. Carane golek. Tutono yang jenenge entung di lor di kidul ketok ora lho di sini kucing jadi dibuka. Oke, oke, ketok ya sini pangan mau sidik. Oke, tak gawa sak omahe engko tak protoli nang omah tuh dhewean di aku ora nek bature ngene iki cit arang mari arang sing dipangan gak koyok biasane jaman taun dingi untunge mburuh nek golek ning ngene iki tuh ngene iki guys ngene iki tuh kelih nang entuk sak meneh iki campur ular campur entung gendonge. Gua tak ocahin nang omah. Ki ulere. Wih. Alah, aku seneng golek. Nek mangan alergi. Engko sing mangan mbah goang. Nek to akeh biasane tak dol. Tapi untuk hari ini entung sak gelas mahal. Sak gelas jare 30.000. Kau nak golek lengat doh? Ia kok neng beran aku di ini pas ngaret kok, weh, pete jati dipuangan nih. Tapi sini dipangan pete jati cilik-cilik toh. Kaya, kene baturi guys. Karena baturi rame, gerong nak umroh, umroh beran toh paling. Nih di nih. Ya ning suket-suketan ngene iki carane nek golek. Mbek mali godhong. Mali godhong. Nek ora. Hati-hati, Le. Engko nek kleru. Kleru kala jengking, Le. Kene. Ki kene iki. Ki kene iki. Iki cek ular. Cek ular apa dimbu? Dimbu nang omah. Ki. Ngene ki. Menjeru selambu. Gini. Wah, kene, guys. Iku tak es tapi boleh iki. Ki. Tuh. Dipo karo misal jagung, mana wonget, nene wonget tekongus nene guys, tuh, walas, kene kopong, kopong kopong, kopong kopong, gak ngarit ceritane. Anak entong boleh entong kap nenek ngalenggun ini ngalenggun panas guys jam 10 sih kita esir arek wong kita ini sepi tuh masih dipangan entung kabeh. Wis ngene.
Ini kok tak ocehin omah. Terus tuh arek kabeh, tuh arek uang kabeh resik. Resik, resik, resik. Resik, resik, dewean kue kok wani leh, li. Wani. Ikan tanah kelahiran nih. Lek nani. Oke, nak. Wah, ribet nih saya. Banyak guys. Tung. Nek kata sita-sita. Gak iso untuk uwe gigi. Gini-gini gigi. Tuh. Gini-gini. Gurek nih seru-seruit gini gigi. 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 Gini nih. Aduh, pecotot. Tuh. Ketok pura. Tuh. Semute, semute. Tuh. Cinglongnya lagi. Walah, badalah malah semut. Tapi yo enak uang. Tuh. Oke. Oke. Seolah kayaknya dia kosong. Wih, mau lari kodi. Oke. Tuh. Lur. 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 Kita ora. Lereng. Tunggu nek senani wong le jagung itu ora arek. Jagung itu ora arek itu senani wong. Cinglonge. Tuk lagi, tuk lagi. Kok situ ini. Kene. Keenek, keenek. Malah semutok. Eh, semutok. Semutok, semutok. Ganti lagi yuk, sana yuk. Masuk-masuk kirian. Keenek yang gede yang. Eh, terak-terak. Ini enak orang. Nih, nak. Kentongnya cilik-cilik, tapi enak iki gurih mati. Gurih sekali. Iya, kena meteng. Gune-gune. Tuh, ini. Untungnya, untungnya dilar dikidul tuh loro. Makan. Kiwatan, kiwatannya wong. Tak di, ini tak di kresek. Semut. Golek sitok-sitok ngene, ta larang. Yo larang entonge. Biasane ngono kae nek usum ngono kae yo welda karek krawuk nek dipangan kabeh. Wis dipangan mbok sithik. Ih, nah. Tuh. Ih, ora iki sing entuk. Nek ijek ular iki ujek ular ben dadi.
golek. Cara ning golek begini ya, susah ya. Mulane mahal ya. Mulane mahal, guys, entung. Golek ngene angel. Ular. Cara menggolek entung. Untuk saat ini lumayan. Kok kena dinggo lawoh. Gak tuku. Mana nafar lagi? Batalah, masuk lagi salah satu menu makanan yang akan memanjakan lidah adalah masakan tahunan, di mana pada kesempatan hari ini aku akan mereview dan memasak masakan enak yang luar biasa. Iki dioleh no sing namanya ungker. Masak ungker ini buai tadi yang nyari adalah istri aku. Ini ada ulatnya, juga ada kepompongnya. Akan saya masak dengan entong-entong. Sajian varian masakan yang cukup melezatkan akan saya bumbui. Ini gimana golek wae. Dino utuh ini lho. Untuk sami ini. Untuk tahun hari ini memangnya yang namanya ungker atau kepompong ulat jati itu enggak seberapa banyak ya. Ini aja baru kali ini ya, untuk tahun ini memangnya kosong sekali di daerah kami di sekitar hutan lindung Randu Gatung, karena adalah desa kami ada di tengah-tengah hutan. Makanan seperti ini memangnya sudah ada sejak zaman dahulu kala, turun temurun dari nenek moyang. Jadi tidak heran lagi bagi ungker ini kawan singarani ungker ini gini yontong. Ini adalah masakan yang cukup lezat sekali, salah satu dari kulineran masakan yang rasanya luar biasa. Bener apa enggak mbah? Weh bener, aku nih orang yang enggak pernah bohong. Lu orang yang tidak pernah tinggal di daerah hutan atau mungkin di daerah kota-kota besar ya, Anda tidak pernah akan menemui yang namanya ungkal. Ini ada cukup lezat sekali, mengalahkan dari masakan-masakan atau daging-daging yang ada, masakan yang lezat yang disajikan oleh tukang-tukang masak internasional. Lain rasanya bro. Samini kiku, ungker itu mahal harganya. Di tempat saya satu gelas bila mana, bukan gelas yang gede itu sih, bukan sih. Nah ngomong Jawa ya mbak, aku kayak ngomong bahasa Indonesia, aku ramu dengi mbak. Oh alah, tiba-tiba Anda itu orang begitu pandai dalam mencari ilmu tentang bahasa nasional atau ngomong Jawa. Ngomong Jawa ya, sangat biasa ya. Itu kalau ngomong Jawa, kalau ngomong Jawa orang selain orang Jawa nggak tahu. Jadi saya ngomong secara nasional aja. Tempat aku sekarang itu memangnya ada tapi tidak banyak, sangat mahal harganya. Satu gelas yang biasa dihadiahkan bila Anda membeli dari salah satu produk bubuk kopi, bubuk loh, dicek bubukan yang ada di gelasnya, yaitu ukuran untuk menakar dari entong itu satu gelas seperti itu berapa harganya mbak? 30.000. Kemarin di pasar aja rebutan itu, sekarang sudah nggak ada lagi. Mungkin nanti ya, lihat dulu nanti kalau sudah musim penghujan.
Ini udah musim penghujan, memangnya sudah nggak ada. Karena yang namanya ungker entung ini biasanya itu datangnya awal-awal penghujan. Ini udah lama tempat-tempat ruang mati hujan hujan terus. Tapi nggak ada namanya ungker ini. Aja tuh ya di tempat-tempat hutan lindung yang cukup angker lah. Yang pokoknya gede-gede itu. Baru ditemui namanya ungker. Walau yang nyari aja weh. Seperti pasar malam loh, bener yang nyari ungker ini aja dari berbagai belahan desa kecil-kecil yang ada di sekitar kota kami. Weh, laki, perempuan, kecil, dewasa, semuanya ngumpul dari satu cari ini. Mengiki jenisnya tiap tahunan ini sebagai mensuplai kok untuk kehidupan dari income tambahan penduduk saya ini. Oh, ini orang entung ini ki susah ekonomi loyo. Kebanyakan kalau udah ada entung ini masalahnya entung ini yo neng tempat aku ini sungguh lama sekali. Paling enggak ya ada sekitar musim, kalau musim-musim banyak itu ada sekitar bulanan lah, 2 bulan itu sampai 2 bulan masyarakat dimanjakan dengan kuliran entung dan harganya itu memangnya sungguh menggiurkan. Jadi entung ini nanti akan saya entung-entung, namanya entung-entung, bumbunya banyak karena dari minyak yang keluar pada ungker ini itu akan menyebabkan dari masakan itu menjadi lezat semuanya, karena ini nanti kalau digoreng akan mengeluarkan minyak. Oh, enak ya, bukan main. Dari minyak yang keluar itulah yang bisa menghasilkan dari citra rasa yang abadi. Bumbunya kok agak men, Mbak. Memang untungnya saidi. Untungnya saidi tak bumbunya agak sih, cuma bumbunya ini wae nanti yang akan menjadi penyantap untuk menemani makanan. Nanti ikut dong, yo. Alah, yo. Orang gondro. Nah, sekali lagi untuk Anda yang mungkin alergi terhadap entung ya. Jangan sekali-sekali Anda mengkonsumsi entung ini. Bila mana itu Anda tidak tawar beli doh kabeh kuwi. Itulah bisa bentol-bentol orang nanti. Bener ini kalau lo makan kalau enggak tawar sama yang makanannya entung ini. Weh, bentol-bentol lo wajah lo sama ini aja weh. Keluar lo, weh mari kita tawain orang. Yang pertama, yang kedua, bila Anda mengidap suatu penyakit, suatu contoh aja penyakit yang bahaya adalah kolesterol. Ini adalah mengandung tinggi dari minyak kolesterol. Bahaya loh orang nanti. Kolesterol asam urat, jangan makan ini loh. Gak bisa jalan loh. Yang salah ini bukan entungnya, tapi lo aja yang rakus. Kalau Mbak gua kok nganu Mbak? Kok berani Mbak? Lawang gini kok. Gini dia coba kok nah. Aku dia makan apa-apa gini dia coba nah. Lah tulik kepreben tulik mangan kayak kue ora dijapa. Lah ya bisa jadi penyakit. Japane apa, Mbak? Lah japane ya kepreben ya. Kalau inyong itu japane mah pit kopat kapit tuli inyong mangan ora ana penyakit gitu kan. Kayak kue bebek. Oh, lah lebay. Ya yang susah sih biasanya tuh yang cari entung. Aku yang dientong nombah aja kan kayak kue lantong inyong dari masak kayak kia ya preben lah ya pangkling kue. Apa kabare ya saudaranya inyong maringkan apa kabare ya. Lalu ketemu maring kroger kayak kia kayak Mbak Goang ya kan ya tolong dibantu ya gosong maning ya. Pak tuli maring masak kayak kue ku ya ngentek ngono Mbak ya bumbu. Iya, bumbu ini memangnya betul. Inyong kalau masak ya kayak gini. Yang inyong mangan ya, yang isong inyong iki konsumsi ya cuma kie ini aja ini goyeman. Tak konsumsi ini ya titik-titik baik. Woi, ini mah rusak sekali ntar. Ini biasanya entung itu kalau kita masak itu paling enak jangan sampai dari cabai ini diiris. Karena apa? Bila mana diiris, cabai itu akan mengikatkan
mengakibatkan dari tekstur entung ini menjadi pedes. Nah, dari situlah nanti bisa menghasilkan dari rasa dan merusak rasa. Bagi orang yang senang pedes memangnya enak, tapi kebiasaannya cuma dipetikin gini aja. Ntar kalau yang pengen pedes ceplosin gitu aja, tret, woy, rasanya udah mantep bro. Bah, tangisan bah garapan yang kebujum berambang sak mono kayak kepo iris kape. Enggak, kalau bawang kayak gini gua iris karena ini bawang merah, bawang putihnya ini gua nemu aja ini busuk-busuk aja sebenarnya nih. Enggak seperti yang disajikan oleh chef-chef terkenal itu bila mana mereka mengadakan kulineran webat-webat, ini mah busuk aja. Mbak Guang itu orangnya metawar-tawar aja, orangnya super jorok sih. Iya benar, gua ini super jorok. Kalau lo minta sama makanan aku juga gua kasih. Biarpun jorok-jorok kayak begini gua sehat loh. Lo aja yang kegedean rasa. Woi, gua makanannya mah higienis mbak nyatanya. Lu kena corona juga kan kemarin. Apa mbak bukan nggak kena corona? Wah, kemarin kena corona apa enggak ya? Gua sendiri juga lupaan sih orangnya. Oh, ini gua irisin semua bawang. Oh, bawang busuk aja di ntar kalau di ampe besok aja juga enggak kepake, busuk. Ini tadi aja gua nemu tempat kakak gua di pasar aja, ini busuk-busuk gua ambilin aja nih. Tadi gua ngeliatin bini aku dapetin makanan enak dari hutan. Kadang makanan kayak gini ya, yang sama saat ini nggak ada yang berani makan, cuma aku sendiri. Masalahnya apa? Masalahnya yang lain taut. Tidureng bos. Taut sama nganu. Ya gini mati bos. Nggak apa-apa, lu nggak kelihatan kalau di situ mah kamera nggak nyampe. Oh. Ya, tak, guys. Aku ya. Aku pengen jane. Ya, masa Allah beramangnya sekali kok entek nak. Bagi chef yang kurang, bagi orang lain tidak boleh mengomentari tentang bumbu yang aku racik karena ini adalah bumbu dari Mbak Ayu yang aku selipkan di masakan saya. Bosok-bosok ya, tak lumpuknya tadi. Nanti kau ngelih Mbak Jumba. Nemok nemok kan Dani kok aku kan nemok udah selesai nih saya bumbui. Jadi bumbu untuk entung segini bumbunya segini. Sebenarnya kalau ini entungnya banyak aku nggak pakai bumbu segini karena saya mengandalkan dari jumlah entung yang aku masak. Lah bumbunya tete aku juga ada kayak bumbu ake ya apa omongan sama ini juga cukup deh. Mbak Kuang itu sama juga cukup juga enak gak bisa menikmati. Kau nih Jawa Timur tahu tak makan ungkir ni? Jika ono kono kan, kalau ono, jika ono Jawa Tengah ni kau. Mbah, kau ni ku asli ni je mbah. Kau ni asli Jawa Tengah tak mbah? Iya Jawa Tengah. Kau kadang-kadang kau ni ku ngomong Jawa Timur, mbah. Kadang-kadang kau ni ku ngomong Jawa sing sebelah kono ngapak lah kepreben kue lah kepreben tu mbah. Ya sebenarnya aku kan ada di wilayah tengah-tengah dari Diapit. Dari apa itu? Tapi Wonogiri ya ini om. Dari suku. Oh dari suku Jawa. Aku ini tengah-tengah. Ngetan sih di Jawa Timur pulau itu. Dah, aku petuk lonceng sambel. Sementara itu mohon ditolong itu dinganu matiin dulu dari HP aku ini. Terima kasih, tunggu nanti masakan yang cukup istimewa, bro.